Katrina, larko Samuel, Zeban, Marta, Sembede, Cino, Lake. Aku beres bakti. Hari ini saya akan berkhotbah dengan tema aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Bahannya Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Begini firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Dan Tuhan berfirman padaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tapi kepada siapa pun engkau haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyukai engkau untuk melepas engkau. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu dasar, Tuhan itu hebat. Dia tahu siapa saya, siapa kamu, dan siapa kitanya. Dia tahu saya, dan kamu, kita semua. Ya, Tuhan itu mau agar kita menjadi berkat. Semuanya kita dilahirkan untuk menjadi berkat. Bagaimana caranya untuk menjadi berkat? Ngasih mama papa, ngasih kakak adik, ngasih kakek, nenek, abang, dan teman-teman, dan semua orang. Dengan perintah Tuhan, dengan perintah Tuhan, rajin berdoa, rajin ke gereja, karena mama, papa, sayang. Mau dengar mama, papa, mau berbagi bersama teman-teman. Saya Samuel siap untuk mencari berkat. Semangat untuk mencari berkat. Saya Samuel lahirkan untuk mencari berkat. Amin. Bujur rezeki bata masuk kita. Amin.